Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik kan. Nih fakta ya, kalau daun kirai itu biasa digunakan untuk menjadi atap, baik atap gubuk, atap rumah, dan atap-atap lainnya. Ini faktanya ya. Ini jadi kayak atap gubuk di kebun, tempat para pemilik kebun itu beristirahat ya. Fakta. Tuh. Ini di hutan pinggir jalan ya, terlihat pinggir jalan ya, ini jalannya, jalan raya, ini jalan raya kabupaten, gubuknya. Saya mudah-mudahan bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita bahwa daun kirai ini bisa digunakan untuk menjadi atap, tetapi harus dianyam dulu kan, baik dan benar oleh ahlinya biasa. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.